Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita bersama saya Minstrek Fishing. Hari ini alhamdulillah kita dapat mancing lagi guys. Sekarang saya memutuskan untuk memancing santai saja bersama keluarga. Kami akan memancing di sebuah tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh para pemancing rekreasi seperti kami. Perjalanan dari Bandar Ladatuk ke tempat ini memakan masa lebih kurang sejam perjalanan. Inilah tempatnya yang saya maksudkan, yaitu Pulau Buta Ecotourism yang berada di Kampung Tedisai Tungku Lahadatu. Apa yang menariknya di sini adalah kita boleh memancing terus dari atas tempat kita menginap. Di sini juga disediakan alat memasak untuk pengunjung yang ingin menggunakannya. Seperti saya akan memancing dan akan memasak hasil yang saya tangkap. Apalagi ambil pancing, siapkan pancing, jom memancing. Memancing ikan cakap merah ataupun MJ kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki kita masak, dan juga kita mancing ketam juga guys, ketam nipah. Ketam nipah kah, ketam suri kah, kalau dapat kita mau masak. Oke guys, mudah-mudahan ada dapat, boleh jadi lauk malam nih. Biasa pakai jaring ketam. Lempar guys. Oke. Papa. Ya. Iya, first drop of the day. Second drop of the day. Sorry guys, dapat ketam guys dipancing, tidak terakam guys, sangkakan menyangkut jadi tidak direkam, terakam temis. Tengok tuh dia mau keluar, dia mau lari ya. Aku masih melekat pancing guys, alhamdulillah. Walaupun bolehlah udah seberapa besar, tapi cukup untuk kita mau masak ini malam. Ada tarikan guys. Alhamdulillah seekor lagi guys. Ketam bakau, ketam nipah. Oke. Walaupun enggak besar, tapi bolehlah untuk kita buat lauk. Kita masak. Oke guys. Kita buka. Kenapa? Good. Yes, try. Baik, yang kedua. Oke. Wah, Bapak dapat ikan besar. Oke guys, sekarang kita bersihkan ikan yang kita dapat tadi. Kita mau masak untuk makan malam. Ikan gelama
dan ikan gerut-gerut. Kita masak kari. Okay guys, alhamdulillah ada juga lah kita malam ni. Aduh guys, ikan fresh. Ikan grut-grut. Apa lagi yang dicari? Manis. Hmm.
Oke guys, sekarang kita sudah habis makan. Apalagi guys, lepas makan tidurlah. Tempat begini lagi selesa, ada ikon, ada kipas. Apalagi santai-santai. Kita tidur dulu guys. Nanti kita sambung nanti. Tengah malam, kita mau tengok bentuk ketam yang kita pasang tadi. Baru kita mau tengok. Guys, sekarang kita mau kopi-kopi dulu guys. Sementara menunggu pancing ditarik. Sepancing macam belum ada respon, jadi kita kopi-kopi dulu. Kita try mancing malam. Nanti kalau ada hasil nanti kita update. Kalau tiada nanti besok kita sambung. Oke guys, kita minum dulu. Assalamualaikum guys, selamat pagi, pagi-pagi. Wih, air cantik guys, awal pagi nih. So kita memang awal bangun untuk mancing awal pagi nih. Memang awal pagi nih yang kita target. Mancing guys. Oke, kita start. Pasang umpan. Nanti kita tengok bento guys, sebab bento itu sudah ditahan dari semalam. Tengok kalau masih ada umpannya. Pasang umpan. Strike guys, strike. Kenapa? Strike. Oh, kuat. Kenapa? Oh, oh, grut-grut guys. Alhamdulillah, ikan sedap. Ikan semalam. Grut-grut. Saya boleh bawa pulang. Alhamdulillah. Istri tengah masak sarapan guys. Nasi goreng sardin. Tengok tuh guys. Padu. Nasi goreng. Jom sarapan guys. Makan nasi goreng. Strike, strike.
Strike. Strike guys. Allah. Gak ada. Kan lepas. Wadah. Oh, ikan kecil. Ikan kecil guys, ingatkan lepas. Sap sap. Ada ketam guys, tarik cuma adalah mungkin sebab beratnya berat. Ada guys, nah dapat. Yeay. Tidak terlepas tuh. Alhamdulillah guys, dapat ketal. Okay guys, kita simpan. Okay guys, dapat lagi apa nih? Off camera, datang ke menyangkut. Pokoknya ada ketam. Okay guys, inilah kita punya hasil. Ini mau balik sudah penat. Tarik nak ini pancing. Cuma ada ikannya. Tarik, tarik, tarik. Tarik. Ah, strike. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Tarik, tarik. Oh, oh, ikan apa? Hah? Terlepas. Okay guys, assalamualaikum. Nah, sekarang kita mau update. Kita punya hasil yang tidak dimasak semalam lah. Inilah ketam kita yang last-last tadi. Bolehlah kita bawa pulang, ya. Okay guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys. Jumpa di video akan datang. Bye bye.